Gimana teman-teman? Apa kabar? Kembali lagi bersama Nikki. Welcome back to my YouTube channel. Yay! Yuhu! Di video kali ini, aku akan unboxing bingkisan dari Pak Bos, guys. Karena aku gak dapet THR. Kok jadi berjelas? Sedih banget. Terus, gimana gak sedih yang berdekat THR, guys? Nah, oke. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu. Oke? Yang udah subscribe, terima kasih. Mantap tempiasi. Oke, langsung saja kita unboxing ininya. Apa bingkisan dari Pak Bos, guys? Sebelum kita buka, jangan lupa berdoa dulu, guys. Siapa tahu enak. Oke, guys, kita langsung saja. Ini MNZ Premium Bowl. Bulus gitu. Bulu kayaknya. Wow. Guys. Tuh. Kalian yang dapat THR harus bersyukur karena aku dikasih bingkisan, gak dapet THR. Oh my gosh, ada sendoknya, guys. Kalian bisa lihat, guys, saking penasarannya aku kerja aku langsung ini, guys, langsung kita buka saja, kita review tuh. Oh, cinta. Kita langsung coba, guys. Biarpun gak dapet THR, paling tidak kita tetap masih bersyukur, guys. Masya Allah, guys, kalian bisa lihat. Masya Allah, kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini untuk kue lebaran, guys. Kalian bisa lihat brownies-nya empuk banget dan toppingnya tuh keju semua, guys. Hmm.
Aku suka kejunya. Manisnya aku udah pas karena aku memang gak suka manis, guys. Syukurlah. Karena efek corona jadi nggak dapet THR, guys. Pemasukan nggak ada. Aku baru makan 2 potong udah kenyang, guys. Karena dia teksturnya itu lembut, empuk. Berasnya. Ini bisa gak makan sahur, guys. Besok terakhir kita puasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Tapi lama-lama rasanya manis. Katanya sih di browniesnya ini dia tidak pakai bahan pengawet sama nggak pakai pemanis buatan gitu, guys. Jadi asli gula. Tapi aku jujur aku nggak suka manis. Kenyang banget, guys. Tapi rasanya sih nggak mengecewakan, tapi kayaknya sih mahal lah. Okay, guys, thanks for watching. Sepertinya aku sangat kenyang karena tadi kan pulang kerja. Sebenarnya aku sengaja sih nggak buka puasa, nggak makan gitu kan, cuma minum gitu. Biasanya memang aku makan tuh pulang kerja gitu, sampai kos tuh masak makan gitu kan. Nah, alhasil tadi aku makan
sampai kos. Nah, maunya langsung buka ini bingkisannya gitu kan. Tapi karena aku lebih rindu dengan nasi, ya sudah, aku makan nasi. Dan setelah makan nasi, aku buka bingkisannya. Alhasil aku kenyang, guys. Dan tidak habis karena berlebih-lebihan itu gak boleh. Oh, kalian harus tahu juga, mukbang tuh gak harus banyak ya. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki untuk hari ini gitu. Oke, guys, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya, oke? Dan jangan lupa untuk pencet notifikasinya jika aku upload videonya, kalian tidak ketinggalan gitu. Oke, guys, bye bye, sampai di sini dulu. Annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, matur tan. Piasi. Oh ya, selamat menunaikan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Jika aku ada salah kata-kata atau apa perbuatan yang tidak berkenan, saya dan keluarga pribadi untuk minta maaf dengan setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. We'll be right back.